Warga di perbatasan Jember Lumajang sempat panik akibat abu vulkanik Gunung Semeru yang diprediksi bergerak masuk ke perbatasan. Namun hujan lebat dan arah angin yang menuju ke wilayah selatan Lumajang membuat abu Gunung Semeru tidak mengarah ke wilayah perbatasan Lember Lumajang. Aktivitas warga di kawasan perbatasan Jember Lumajang, Kecamatan Jombang, Jawa Timur nampak normal. Tidak ada kekhawatiran yang sebelumnya sempat menyelimuti warga lantaran dampak abu vulkanik Gunung Semeru yang diprediksi menuju ke kawasan perbatasan Jember Lumajang. Sebelumnya warga sempat panik akibat abu erupsi Gunung Semeru yang berterbangan dan diprediksi akan menuju ke kawasan perbatasan. Namun seiring dengan hujan deras yang turun serta arah angin yang menuju Lumajang sisi selatan, abu vulkanik Gunung Semeru tak jadi mengarah ke wilayah Jember. Tidak sampai. Ya mungkin hujan itu. Kemarin kan agak panas sebentar, nggak ada hujan. Debu nyampe sini. Setelah itu hujan, nggak nyampe sini, udah nggak ada, udah reda. Kalau nggak ada hujan, abu mesti nyampe sini, Pak. Jauh ini terdapat dua desa yang terdampak paling parah dari erupsi Semeru, yakni Pronojiwo dan Candipuro Lumajang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews, melaporkan.